Assalamualaikum. Malam ni saya berada di warung Kamal Ikan Bakar, Taman Permin Perdana. Terang benderang warung ni. Apa sebenarnya yang ada di warung Kamal Ikan Bakar ni? Jom kita masuk ke warung Kamal Ikan Bakar dan kita lihat apa yang ada di sini. Apa yang boleh kita makan. Ini apa yang berlaku di sebelah pagi di warung Kamal Ikan Bakar. Sebenarnya warung ini menyediakan sarapan pagi dan makan malam. Ini saya datang sebelah pagi, boleh lihat pelbagai jenis kuih-muih yang ada dijual di sini. Ada yang berbungkus, ada yang kita boleh makan di sini. Menu utama yang saya tengok ialah nasi minyak dan nasi biryani. Ini nasi goreng nasi goreng memang sedap lah, nasi goreng dia. Nasi minyak saya belum cuba, tapi isteri saya makan nasi minyak, sedap. Nasi biryani saya belum cuba. Jadi pelbagai menu sarapan pagi disediakan di warung Kamal Ikan Bakar. Mudah saja kita nak kenal warung ni. Kita pergi ke Taman Permin Perdana Kampung Batin dan kita lihat lampu terang benderang di bahagian hadapan warung ini. Awal pagi sudah beroperasi sudah berurus niaga. Waktu tengah hari berehat, petang pukul 5 bermula ikan bakar nasi putih. Tapi jika anda ingin merasa ikan bakar di sebelah pagi, pukul 11 pun anda boleh pesan ikan bakar. InsyaAllah Encik Kamal akan bakar untuk anda. Anda boleh pilih. Nanti sebelah malam saya akan datang dan kita lihat apakah menu ikan bakar Encik Kamal. Jadi jangan lupa datang ke warung Kamal Ikan Bakar untuk sarapan pagi dan boleh datang sebelah malam untuk makan malam. Sarapan pagi di sini memang sedap lah. Pelbagai pilihan. Saya makan nasi goreng sedap. Jangan lupa datang ke warung Kamal Ikan Bakar untuk bersarapan pagi, makan nasi minyak, makan nasi biryani, makan nasi goreng, boleh pilih kuih muih yang ada di sini.
ni lah apa tu? Ayam bulat. Ayam bulat. Ayam kampung ke? Bukan lah. Ayam biasa. Biasa. Si minyak ayam bulat. Kedah ke? Tak. Kedah mana? Gulai ke kurma? Kurma. Kedah mana? Gulai ke kurma? Kawah nasi goreng kuali besar, dia dah goreng banyak-banyak, dia hidang ni dalam bekas cedok je ni, keluar mata. Nasi goreng kuali keluar mata. Oh, si berani dia? Ada. Ah, si. Kalau malam, tambah berapa? Oh, malam dia kau? Oh, jadi pagi start apa? Pukul 6.30? Pagi lah, 2.30. 6.30? Oh, sampai ke malam makan tengah hari dia? Tengah hari. Oh, makan tengah hari tak? Kalau order, tepung tu buat. Ah, malam start apa? Kan makan? Malam, 5.30. 5.30 petang start eh? Oh, dia kan makan malam. Jadi, biasa orang mari sini, biasa orang minta dia. Kasi, kalau pagi, si minyak. Pagi makan nama, tapi ni nasi minyak, nasi biang pun ada. Ini semua kau masak lah kan? Ya. Kau masak dia? Oh, dah kurang. Ada tukang masak lah? Ada tukang masak. Dan ni isteri pada ni? Ya? Bukan, saya pekerja. Oh, pekerja? Makan. Okey. Okey, terima kasih. Okay. Dah, saya cuba nasi goreng ni. Macam mana rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Tapi pedas. Pedas eh? Oh. Pedas. Hal ni kalau anak ni tak boleh makan kalau anak yang tak boleh makan budak-budak kecil kena tengok pun untuk tak pedas tak boleh makan pedas memang sedap sedap masa goreng dia walaupun dia goreng banyak-banyak sekaligus atau kuali besar okay. Tak dalam suatu bekas tapi memang sedap sedap. Dan bagi orang yang suka pedas, memang special lah hari. Nasi goreng ni. Memang. Bagi yang suka pedas. Tapi, perhatian untuk kanak-kanak, kalau anak-anak kita, anak-anak kecil. Kanak-kanak kalau tak suka, dia tak boleh makan pedas. Jangan ambil ni. Kena hati-hati dulu. Untuk kita orang dewasa, tak ada masalah. Terutama bagi yang suka pedas, memang nasi goreng ni sedap. Memang sedap nasi goreng ni. Pedas. Dalam dia ada sayur-sayur ni. Dia nampak. Nampak apa ni. Tu, lada-lada tu. Ingat bubur. Mungkin dia bubur cili api kot. Kemudian dia bubur. Nampak ni macam ada. Macam ada ikan bilis. Macam rasa ikan bilis. Ni. Tapi memang sedap. Memang sedap. Boleh cuba nasi goreng ni. Sedap. Okay. Ini ayam gula ayam nasi nasi minyak saya cuba makan tapi memang sedap memang sedap gula ayam dia rempah dia like, special lah rasa rempah dia rempah dia sedap semua nasi minyak ni mungkin sambal dia pedas sikit
Ini sebenarnya sedap ni. Ayam dia. Gula ayam ni memang sedap. Isi isi dia lembut. Nak rempah dia. Memang rasa special rempah dia. Rempah ni, ayam. Memang sedap. Isi minyak. Boleh kita minta gula ayam boleh. Gula daging boleh. Ataupun ayam goreng pun boleh. Nasi minyak. Memang sedap. Gula ayam ni memang sedap. Memang kalau makan lagi sudah. Ni orang. Orang kampung saya, anak murid saya, waris saya. Ha, ni jumpa sini. Hari-hari mari sini, Cik. Ya, dah mari sini makan dia. Biasa. Nasi minyak, nasi biryani. Okay. Oh, mana itu. Saya makan nasi ni, nasi goreng, sedap ni. Ha, tapi pedas sikit nasi goreng dia. Beli itu. Oh, adik kau orang kerja. Okey. Ni ha. Jumpa sini eh. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Memang boleh cuba lah. Memang sedap. Memang sedap. Nasi goreng. Kena ambil tok. Kena ambil toke. Ah, jangan terlalu mati. Ayam bulan. Minyak ayam bulan apa? Main luar kawasan. Ha? Saya kita kena. Orang utam benda. Dah lepas pemain subuh tu cung pergi. Kita yang saya agang. Ah, okey dah bing. Kak Selo. Kak Selo menengok. Dan fikir dia. Ha. Oh, asal situ lah. Ha, masa masa situ. Oh. Dulu ada setempat orang buat terapi. Buat? Terapi. Tapi jarang dia. Kau puang. Saya ingat anak sumber juga dia nang kuat, tak berhenti. Orang panggil Kak Amal tu ke? Haji apa? Saya dah ingat. Dah lama dah lagi mana? Haji. Oh, Haji. Lepas tu dia punya bak dia. Mana? Tengah. Ujok. Masih lah dah. Masih saya kena tunggu tadi. Tahun bila? 20 tahun lepas dah. 20 tahun lepas dah? Oh. 20 tahun lepas dah. Apa je tu? Mari ke angsa lah. Tak ada masuk. Rumah dia dulu. Bukan mewati tau. Ada budak. Mana putih ni? Ambil putih, ambil. Oh,
Ha, minum. Bolang muluk, bolang muluk. Singki. Belakang tak? Oh, tu tu. Ada orang. Oh. Ada orang. Ada orang. Ada. Allah. Allah. Wah. Allah. Aje. Aje. Yang tu, yang tu. Ha? Ambil aki. Okey, okey. Okey. Alto. Ya, 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 blok ni klik ke ribak lah. Syok, syok, syok. Abang pergi ke? Ha? Panah laut tau. Oh tu, ambil ni. Panah sikit. Ambil ikan. Eh, kena si Aki. Si Aki. Oh. Macam Encik Afi. Ikan dia tak? Nampak tak? Ikan. Okay. Oh, ni ketan nampak tau. Tu tu, tunduk kalian ke ikan. Dia bakar berumpah. Bakar berumpah. Tapi lah. Buat. Buat. Kita tahu dia akan apa ke? Kita tak nak ni nak apa. Janganlah, cry you promise dia nak makan nasi malam. Tak nak. Kena lah makan. Tak sama pun. Ikan ambil. Ikan ambil. Ikan ambil. Namprik pau. Namprik pau. Potong batok lagi. Apa special ni? Kamera. Kamera. Bakar. Ni budak ni bakar apa? Amo. Bye. Bye. Tata. Oh. Tata. Dia makan apa? Dia makan apa? Ha? Sedap tak? Sedap tak? Bemuk. Okay. Gile-gile. Dia kena gile. Ha? Ambo duduk. Ambil dah ambo duduk. Ambo. Ambo buka saya tu dulu. Ha, malam ni kita makan di Kama Ikan Bakar. Taman Permin. Ya, ya. Okey, ini ikan merah.
Bakar belada. Ni saya nak rasa kuah dia eh. Okey, saya nak rasa kuah dia. Kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut yang jadi. Oh, sedap. Sedap, sedap. Aha. Sedap. Ada rasa pedas. Okey. Ha, ni tengok isi dia eh. Saya nak makan dengan isi dia dengan lauk dia eh. Okey, tengok. Okey. Okey. Ah ni. Nasi dengan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sedap. Sedap, sedap. Jadi warna lain masa dia ambil campur. Okey, sekarang ni. Ha, ni masak namprik pau eh. Ha, ikan ebek masak namprik pau. Okey. Ni. Ni sos dia eh. Okey, saya nak cuba sos dia. Macam mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Namprik pau ni dia rasa lain sikit. Dia ada kecap eh. Kecap tu ada masin-masin sikit banding dengan yang apa? Bakar berempah tadi. Memang sedap. Sedap. Sedap, sedap. Saya tak pernah makan. Ni saya cuba ni dengan kuah dia eh. Dengan sos dia. Okey. Bismillah. Namprik pau. Sedap, sedap. Sedap eh. Sedap namprik pau. Namprik pau sedap, sedap, sedap. Sekarang kita rasa ni petung. Petung belada. Sotong belada eh. Okey, saya cuba sotong belada. Okey. Sotong belada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sedap. Memang sedap. Okay. Jadi malam ni kamar ikan bakar eh, telah hidang pada kami. Ni sotong. Masak belada ni. Ni ebek namprik pau. Okey, ebek namprik pau. Okey. Ni. Ini ikan merah bakar berempah ni. Oh, semua sedap lah. Semua sedap. Semua sedap. Sedap. Oh, sedap. Semua sedap eh. Ini. Ini tom yam. Tom yam. Tengok. Jadi kamar ikan bakar ni dia tom yam dia dibuat bukan jenis merah eh. Jenis cerah ni. Okey, cuba saya rasa dia punya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur tu. Tidur. Alhamdulillah sedap. Sedap, sedap. Jadi boleh datang cuba eh. Kamar ikan bakar di Taman Permin. Kampung Batin. Memang sedap.
Sekarang saya makan Tadi orang lain dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bil. Bil kita biar. Ini kamera Okey. Sudah akal dia. Ini sotong telur tu. Ada telur lah sotong. Ada? Banyak ya. Kita makan itu banyak sotongnya. Sotong cincin. Boleh nampak Aisyah makan banyak. Rasa makan tak banyak. Memang sedap. Dia sini dia ada. Ada kalau kita nak makan ada set . Dia set dia ni. Set dia ni. RM65. Berapa? Set ni? Ni RM199. RM199. Set ni. Ni set RM199 . Ada set lagi? Tak tahu pun set apa. Kalau kita ramai, ambil yang set ni. Macam-macam lauk special lah. Tak ada air banyak, lauk banyak. Ambil yang ikan ni. Oh, tadi lah tu. Tak ada rezeki. Tak ada ikan. Jatuh power, tak ada rezeki. Tak ada rumah ambil ni. Okey ni. Nampak pau nampak pau. Senang. Memang sedap. Kedai. Sedap boleh mari ya. Tak ugi mari. Tak ugi mari makan sini. Sedap. Dah. Besar. Kamu akan makan. Tekan lagi. Makan. Ni saya bertemu dengan pemilik premis ni. Kamai ikan bakar. Okey. Jadi malam ni saya makan sini. Boleh cerita sikit tak? Hidangan saya ni, ikan ni. Ikan ada tiga jenis ni. Sotong se. Okey. Boleh cerita. Ikan yang saya sediakan untuk hidangan cikgu pada malam ni tu ada empat menu. Okey, empat menu. Yang pertama ikan mego, kita masuk dari bakor tradisional lah. Okey. Yang kedua ikan ebek, kita masuk secara tradisional style. Kita panggil ikan masak berempah ataupun ada setengah orang kata tu dia nama ikan nampik pau. Okey. Tapi kalau nampik pau ni dia masak menggunakan air limau. Tapi kita tak guna air limau, jadi sebab tu kita masukkan rempah, jadi kita nama dia ikan masak berempah. Okey. Kemudian yang sotong tu kita bakar macam biasalah, sama macam ikan tadi juga. Okey. Satu lagi tu kita masak hidangan tomyam. Tomyam kita ni tomyam biasa je lah. Tomyam orang kampung. Tapi insyaAllah ramai juga orang yang suka boleh makan.
Cuma hidangan kita ni tidak ada masakan panas, cuma berasaskan semua makan dengan nasi putih. Oh. Itu je. Oh, jadi malam ni nasi putih ya. Ikan bakar. Nasi putih, ikan bakar, ikan berempah. Dan selagi menu ikan masak tiga rasa kita ada juga. Tapi bukan untuk makan malam saja cikgu. Kalau kita nak makan sehari pun boleh. Boleh ada orang makan pukul 11 pagi, 12 tengah hari. Tepah, waktu tepah. Ada je customer mana mari minta. Walking tu kita buat. Sebab kita ada sini kan. Satu lagi. Apa beza bakar tradisional kita dengan nampri pau tadi? Apa beza dia? Dia macam rempah ikan bakar tu, kita gunakan rempah-rempah dengan sayur-sayuran yang kita beli kat pasar lah. Yang kita masak secara kaedah tumis. Dia beza dengan rempah ikan rempah tu. Macam ikan rempah tu, dia nampak macam kehitaman macam kicap pekat tu. Yang tu kita adun sendiri, kita buat sendiri kicap tu. Bukan kicap yang kita beli di kedai-kedai pasar raya tu, bukan. Yang tu kicap yang dibuat daripada buah-buahan terpilih. Memang ada kicap air dalam tu. Sebab tu saya rasa macam macam berkicap. Memang ada kicap. Memang ada kicap. Jadi adun dia buah-buahan. Buat kicap tu. Mana special lah kicap tu? Special lah. Untuk kicap saya ni cikgu tu. Banyaklah orang tepuh. Orang ambil satu geleng tu kan banyak orang ambil. Memang kicap pun jual juga. Ada orang ambil kicap saya tu. Satu geleng tu dia pergi packing pulak dalam bentuk packaging yang comel. Dia letak je nama dia. Tapi maknanya induknya daripada kita lah dia ambil tu. Kemudian kalau kata orang nak tepuh, boleh beri nombor kalau orang nak tepuh? Boleh, dia boleh dapatkan nombor kontak kita dalam Google pun dia. Boleh ke bawah sini? Nombor telefon. Kalau nak ambil nombor untuk hubungi si kita, boleh ambil nombor. Kosong satu satu satu. Okey. 900. Okey. 8919. Okey. Kama ikan bakar. Kama ikan bakar. Okey. Jadi saya pun sudah dah makan tadi. Memang dalam bilah masdah. Yalah kita pun pertama kali saya makan ni saya masa dah. Pertama kali bagi sini. Memang sedap. Nampak pau tu memang pertama kali rasa kalau masdah. InsyaAllah boleh. Dah terima kasih banyak. Ya, saya ucap terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah malam makan dia mana ni? Emosi kuat lah. Ikan mana ikan? Ikan bakar, ikan barak. Bagus ya. Ikan barak ni. Ikan barak, ikan barak ni kalau orang sakit pinggang nak makan ni. Sebab ikan barak tak pinggang. Kau mana rasa? Rasa sedap lah. Memang boleh. Ya. Mana usuk boleh mari lah ni, tamai ikan bakar kan? Boleh mari. Masuk, masuk. Mau cakap tu. Kau makan lah apa? Makan ikan je. Makan ikan saja? Bisa lah. Macam orang putih lah. Makan ikan saja. Sama lagi sih. Tu dia. Hari ni kita. Lepas kerja makan. Kita masuk YouTube sekali anak buat kita.